Gue udah tau Mas dari Purnomo, jadi saya bacain aja. Mas Mamo lulus dari UGM Jakarta. Setelah graduate, dia pernah bekerja di PAI, jadi architect, dan established Mamo Studio tahun 2009. Terus pernah menang EI Award tahun 2002, 2005, 2006, 2008, dan 2015 dia dapat World Gold Winner di FIA BCI. Proyeknya TK Pahwa, apa ya? Bener ya, Bay? Oke, dia juga salah satu lecturer di UPN dan Sakti. Oke, nggak berlama-lama, langsung aja mungkin. Mau? Terima kasih. Selamat apa ini? Masih pagi ya? Selamat pagi semua. Pak Cu. Mohon maaf, sebetulnya saya tidak menyiapkan satu materi khusus. Tiba-tiba jadwal dalam satu bulan ini berantakan. Saya mau bawakan dua hal, karena diminta bicara soal material ya, berbicara soal material. Sebetulnya tadinya saya pengen bawakan ini, pengen bawakan ragam dan mungkin persoalan kurun waktu ya, mungkin sedikit sejarah mungkin ketika ada masa-masa ketika kita memakai bahan tertentu, masa-masa kita memakai bahan yang lain lagi, kemudian pertemuan-pertemuan ketika barang itu transportasi sudah sangat menjadi sangat cepat begitu ya, tiba-tiba mengubah lanskap arsitektur di seluruh dunia begitu ya. Tapi saya nggak sempat menyelesaikan itu, saya bawa dua contoh saja dari apa yang saya coba berpikir dalam persoalan material ini di dalam dua proyek ya. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan saya mencoba memperlakukan beton itu di sebetulnya di teater Salihara yang konsepnya justru tidak terbangun. Saya akan tunjukkan. Kemudian yang kedua adalah saya mencoba mengolah bata di salah satu proyek di kompleks villa di Bali. Yang pertama yang teater Salihara itu sebetulnya saya tidak bawakan side plan dan segala macam karena saya hanya mau langsung mau masuk ke persoalan materialnya sendiri. Jadi lahan yang tersedia itu sebetulnya dulu bekas lapangan tenis ya di dalam satu kompleks sebelum terjadi bangunan-bangunan yang ada sekarang itu ada lapangan tenis, kemudian ada dua rumah di depannya. Jadi ini lahan lapangan tenis
mencoba mempertahankan pohon-pohon gitu ya. Jadi saya nggak pengen membuat ada satu intervensi ke dalam tanah yang terlalu banyak gitu ya. Kemudian dengan plat seperti ini ya, jadi kemudian saya sendiri mau ini setelah apa namanya setelah jadi sebetulnya sebelumnya saya mencoba meneliti material apa saja yang sebetulnya yang paling memungkinkan untuk dipakai di sini gitu ya. Jadi ada bata, ada kayu, ada metal, ada beton gitu yang saya coba perbandingan. Yang paling bisa dilakukan adalah bata atau beton gitu ya. Nanti saya akan cerita di belakang kenapa akhirnya usulannya adalah beton, karena saya sendiri selain nanti faktor akustik yang ditemukan lebih sebetulnya lebih akan menghemat biaya ketika dilaksanakan pengukuran. Kita coba analisis sebetulnya. Nah ini setelah ada keputusan beton, saya mencoba membuat satu jadi teater itu sebelum ada ruang. Sebetulnya banyak sekali kita lihat teater kita sendiri itu tidak membutuhkan ruang yang definitif gitu ya. Atap gitu ya. Banyak sekali teater dilakukan di ruang terbuka bahkan gitu ya. Jadi sebetulnya soalan yang saya ingin perlihatkan sekaligus ingin menjadikan proses konstruksi sendiri itu adalah sesuatu yang bisa terpakai gitu ya. Jadi dia sendiri ada bagian dari sesuatu yang teatrikal gitu ya. Jadi ketika ini direkam menjadi satu film mungkin ini akan menurut saya akan menjadi satu cerita tentang pembentukan teater sendiri gitu ya. Teater secara definisi ruang ataupun sebagai sebuah kegiatan yang membutuhkan satu waktu tertentu. Jadi ini saya hanya memakai itu saja. Ini yang sebagaimana biasa dilakukan orang-orang melakukan konstruksi di kota-kota sekarang. Saya usulkan tenda-tenda kaki lima itu ya, bahan-bahan terpal tipis plastik gitu ya. Itu sebetulnya untuk membantu ruang sementara. Jadi bahkan saya mengusulkan sebetulnya konstruksi ini bisa dilakukan dengan seminim mungkin orang gitu ya. Jadi bahkan kegiatan teater pun sebetulnya sudah bisa diselenggarakan berbarengan saat konstruksi gitu ya. Maksudnya teater yang tidak membutuhkan satu ini ya, gitu ya. Jadi saya waktu itu mengusulkan sebetulnya proses konstruksi sendiri adalah satu bagian yang bisa direkam dan bisa di ini ya. Kemudian saya mencoba ini waktu itu ada jadi apapun bahan yang ada dirobohkan di situ, rumah yang kedepannya itu, saya akan paparkan sebagai ini apa namanya, sebagai homeworknya. Jadi kita susun ini luarnya gitu ya. Kemudian beton sendiri dicor lapis demi lapis begitu ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu ya. Lapis demi lapis, kemudian di beberapa saat gitu ya kita bisa mungkin hentikan untuk satu proses yang lain gitu ya, pertunjukan atau apapun gitu ya.
sambil terus menerus. Karena sebetulnya pada awalnya budget sangat terbatas, kemudian ada kemungkinan di bangun tahap berarti dulu atau jadi, tapi pada prakteknya ternyata setelah rancangan setengah jadi begitu, ternyata mereka mendapat sumbangan dana sepertinya sehingga dilakukan dengan cepat-cepat. Jadi akhirnya konsepsi ini sebenarnya tidak berapa ini. Nah, seperti ini. Kemudian mulai menutup bagian atasnya. Kemudian sebetulnya mencoba benar-benar mencoba studi cahaya yang seminimal mungkin tidak mengganggu akustik gitu ya. Jadi kira-kira jadi seperti ini. Jadi ini waktu itu ada ide saya yang masih mencoba mengkonversi kembali bangunan menjadi landscape gitu ya. Jadi itu kenapa sekarang di atasnya usulannya adalah teater terbuka gitu ya, yang memakai rumput itu sebetulnya itu awalnya dari sini. Hal ini hanya bisa dilakukan secara praktis dengan kondisi skill pekerja dan segala macam dengan depan sebagainya. Kira-kira seperti itu proses yang terjadi. Kemudian ketika sudah mulai dicopot semua, kita usulan mulanya sebetulnya dari barang-barang bekas juga begitu ya. Sebetulnya seperti itu. Maaf ini saya tidak sempat. Oh ini studi tadi yang saya ceritakan ini lapangan tenisnya itu yang kemungkinan ini kantor, ini galeri, ini teaternya, karena ini jalan gitu ya. Jadi mengambil jarak yang paling jauh dari jalan, terutama bunyi bajai yang dikhawatirkan. Jadi saya nggak akan cerita ini terlalu jauh gitu ya. Jadi sebetulnya konsekuensi penggunaan material itu sebetulnya atas alasan yang paling terutama akustik, dan ini alasan itu yang alasan yang sama dipakai untuk menentukan suling. Dan teman-teman yang ada ini dicoba usulannya dicoba diperbarukan. Nah ini beberapa di proyek lain saya mencoba meyakinkan mereka dengan ini sebetulnya ada peluang gitu ya, dengan bahan-bahan tertentu yang kita bisa pakai sebagai ini. Tapi memang pada akhirnya ini ada biaya tertentu untuk merakit ya, ada waktu tertentu, ada ini tertentu. Tapi waktu itu saya usulannya juga ini sebetulnya kita bisa mengambil pihak-pihak volunteer atau seniman atau apa yang sekaligus sebetulnya pemupia sendiri disusun bukan oleh tukang, tapi sebetulnya oleh orang-orang yang bisa punya ini percobaan itu yang mungkin potongan seperti ini yang kita ini biasanya sebetulnya kadang-kadang berpeluang begitu saja ya. Apakah barang-barang seperti ini dipakai atau tidaknya, itu ini sedang dicoba juga. Nah ini kemudian kalau dia harus disusun itu seperti apa secara vertikal, apakah ada peluang yang jadi itu kira-kira seperti itu mungkin jangan-jangan. Jadi kita menyusun dengan cara seperti itu untuk membuat form. Sementara kalau penggunaan scaffolding untuk
untuk fungsi lain itu sudah sebetulnya sudah sangat jamak di proyek-proyek tertentu mereka bisa jadi pelabur itu. Ilustrasi untuk menunjukkan ini ekspresi yang akan terungkap nantinya setelah beton itu jadi gitu ya. Jadi waktu itu lebih seperti itu. Kemudian untuk menghaluskannya sendiri saya mengusulkan ada tukang taman yang bisa menjual tanamannya di situ. Jadi mereka kasih tempat saja. Itu kalau masih sedikit berkesudahan jadi sangat besar begini. Ini kalau teaternya sudah tahu itu teaternya ini mungkin kantornya ini kantornya dan kemudian fungsi-fungsi tertentu yang memang hanya bisa dilakukan oleh kita. Kita saya mengusulkan bahwa ini ada tanggapan hujan segala macam begitu. Nah sekaligus itu sebetulnya jadi pendingin ininya. Nah, kemudian dinding yang kolosal itu bisa jadi medium artwork juga. Ini kira-kira seperti itu. Jadi usulan awalnya Thank you.
gabungan antara sebetulnya usulan material jenis-jenis memakai material dan
membantu lain untuk bisa menunjukkan itu, karena kira-kira seperti ini ininya. Petunjuk gitu ya, di dalamnya maksudnya
sebetulnya cuma itu, jadi angin, bata. Sebetulnya banyak sekali burung-burung di Bali, di tempat yang banyak mata air gitu ya, sering sekali kita akan melihat pura dengan bata, kemudian dengan tempat mandi umum gitu ya, mandi ritual keagamaan maupun sehari-hari gitu ya. Jadi ini saya pengen coba suasananya sebetulnya seperti itu dengan cara ini yang kita lihat. Kalau sudah mulai ada waktu yang muncul di situ ya, permakan waktu. Nah nanti semakin lama kita akan semakin melihat perbedaan antara yang dipasang di sini dengan yang dipasang pakai lampu seperti ini. Contohnya seperti ini. Yang di dalam maupun yang di luar gitu ya, yang terlindung kaca dan yang tidak gitu ya. Jadi kita bisa selalu melihat dua hal gitu ya, jadi seolah-olah jadi kita bisa tahu persentuhan cuaca, persentuhan proses manual segala macam yang dipercepat, yang tidak dipercepat atau yang dihambat gitu ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang pengen ditunjukkan di situ, dan yang saya usulkan memang ini pasti nantinya seperti bangunan tradisional zaman dulu yang selalu rutin ada perawatan pasti gitu ya. Jadi memang terutama pada bagian yang luar yang ini gitu ya. Itu sudah pasti akan seperti itu, tapi saya ingin menunjukkan itu sebagai bukan sebagai ini bisa diperdebatkan sih sebetulnya. Apakah sebetulnya perlu gitu menunjukkan itu dengan disengaja seperti ini gitu ya. Tapi dan kontras penggunaan bahan gitu ya, itu yang saya coba karena ini mungkin cara termudah sih sebetulnya untuk menunjukkan waktu tadi ya. Kaitannya dengan material dengan cara mengerjakan gitu ya. Jadi saya pikir kadang-kadang mungkin yang bisa cerita nanti lebih banyak cuma nanti berkaitan dengan ketukangan gitu. Jadi ini beberapa ini yang saya coba capture dengan waktu itu cuma kamera sekedar waktu itu cuma sekedar ini aja, pengen melihat secara ini. Ada kontras perbedaan nanti kalau kita lihat cara baja dipasang dan cara bata dipasang betul-betul ini sekali ya. Jadi ada dua seperti ada dua hal yang jadi sangat berlainan gitu. Lubang-lubang itu sendiri pun sebetulnya pinginnya menunjukkan apa ya, dari sudut-sudut tertentu sebetulnya tidak berkesan lubang. Di lapangan sendiri saya sebetulnya lebih sering belajar dari orang-orang yang mengerjakan gitu ya. Jadi misalnya
tidak banyak orang-orang yang mau mengerjakan dengan passion seperti ini. Jadi coba satu-satu diukur di apa, kadang-kadang di ini sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya kadang-kadang berpikir ini sebetulnya arsitek punya ide seperti ini, kita ngerjain banyak orang lain ya sebetulnya. Dalam arti dari sebuah konsepsi material yang saya pengen apa, mempercepat apa, meluas segala macam dengan memilihkan dengan apa segala macam itu, konsekuensi pembuatannya pada akhirnya cukup ini juga ya, cukup signifikan juga ya gitu. Jadi sebetulnya kadang-kadang itu jadi pertanyaan lain di saya. Nah ini mereka merendam air itu beberapa hari gitu ya, sebelum dipasang gitu ya. Jadi bata butuh punya kelembapan jenuh ketika sedang dipasang itu, karena supaya ini ya, supaya proses perlekatannya dengan material lain seperti semen ataupun lem ataupun apapun itu jauh-jauh bisa terjadi. Jadi ini saya coba balik dari yang tadi. Kita lihat yang di bawah itu kan dipasangnya sudah agak mengering, tapi ketika dia direndam beberapa hari, ketika dia disambungkan lagi, gitu ya, kadar kelembapannya itu masih ini tidak kering gitu. Kadang-kadang kita sering lihat bata itu dipasang ya, dipasang aja kering. Kalau bata itu punya kepadatan yang baik, itu tidak jadi persoalan. Tapi ketika tidak, itu nanti ketika terpasang dengan ini kering, ketika dia kena hujan, ketika dia kena itu akan sangat akan jadi kelihatan bahwa nanti sambungan itu tidak masuk. Jadi dia sebetulnya ada plester antara bata, tapi dia sebetulnya lepas. Jadi dia tidak punya ikatan yang tidak maksimal menjadi pengikat. Jadi hal seperti itu yang saya juga belajar dari orang-orang di lapangan ini. Jadi saya juga tidak tahu sebenarnya ini waktu melekat gitu ya. Kita coba lihat ini warna bata ini masih mengandung kelembapan tertentu gitu ya, meskipun sudah tidak kasar sekali, tapi kelembapan di situ itu, jadi ketika dia masuk gitu ya, dia analisa saya mungkin ya dia menjadi bisa lebih terikat karena ada satu materi pengikat yang sedikit masuk ke, dan pengeringannya tidak, ini kan basah kalau basah dengan kering begitu kan serapan kekeringnya itu lebih cepat ya. Kalau ini kan jadi mengering bersama-sama gitu ya, antara perkat dan batanya sendiri. Analisis saya seperti itu sih, saya mungkin ini sedikit spekulatif pendapat ini, tapi satu dua pendapat juga sama saya coba ini, tapi saya tidak mencoba mencari lebih jauh dari apa teks ini, kira-kira seperti itu ininya. Jadi ya mungkin saya cuma bisa cerita itu sih. Saya ada catatannya sih, saya lupa. Saya ada catatannya. Kira-kira 5-6 kali lama pengerjaan dinding biasa. Jadi sebetulnya kalau harga tukangnya mestinya 5-6. Tapi saya waktu itu berargumentasi dengan pemilik dan
mulai mencatut nama rumah ini. Jadi sekarang kalau kita pingin apa ya, mungkin kita bisa menghemat di harga material ya, tapi kalau kita harus menghemat di harga tukang, rasanya muncul atau tidak ada ya. Saya lebih suka untuk akhirnya setuju dengan pendapat Mamo dalam hal ini. Saya mencoba menerjemahkannya begini, kita pakai material yang sederhana tapi dikerjakan dengan baik, meskipun membutuhkan waktu lebih lama, effort lebih lama, dengan upah pekerjaan yang lebih besar, tapi kita membayar sesuatu yang bukan harga barang, tapi harga skill. Saya mencoba membuat argumentasi dengan cara seperti orangnya harus yang di pertama tadi kalau saya boleh simpulkan itu berkaitan dengan sebetulnya strategi perancangan menghadapi situasi real project seperti budget seperti bisa dilakukan bertahap. Ekspresi yang diharapkan jadi itu lebih itu. Tapi kalau yang di sini saya benar-benar hanya ingin cerita tentang satu material yang diperlakukan dengan cara berbeda untuk menunjukkan zaman yang berbeda ini. Meskipun material itu sudah dipakai berbeda-beda. Lebih seperti itu. Ya, kira-kira itu aja ya. Sih Pak, mau tanya, nama saya Obi. Ini saya mau nanya tentang perusahaan. Dan kalau misalnya kita bicara lama, apakah tukang di sini sama dengan arsitek? Terus yang kedua adalah di sini saat misalkan memang seorang arsitek ini dituntut untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau solusi. Kalau misalnya kita lihat permasalahan yang beberapa waktu kemarin terjadi di Kalimantan, IAI di sana menuntut sebuah tempat les yang dia memasang spanduk dengan tulisan hanya dalam beberapa jam dapat menjadi seorang arsitek. Itu menurut saya itu nggak perlu sebenarnya menurut saya, dikarenakan memang sebenarnya seorang arsitek itu apakah hanya dilihat dari berapa lama dia studi kuliah atau apa? Soalnya kayak misalnya contoh Tadawando aja dengan dia tidak berkuliah jurusan arsitektur pun dia bisa menjadi seorang arsitek hebat gitu. Nah, akhirnya kan secara langsung sebenarnya tiap orang dia punya hak untuk menjadi seorang arsitek masing-masing gitu. Nah, ini sama halnya dengan tukang itu, dia gak sekolah arsitek, dia gak punya gelar apapun, tapi kita pun bisa belajar dari dia gitu. Kita seorang arsitek, kita punya ide, tapi kita juga gak boleh bisa menjalankan ide kita tanpa adanya tukang. Nah, itu saya mau nanya pendapat Bapak tentang terkait dengan permasalahan tersebut. Ya mungkin itu aja secara garis besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sepertinya tidak terlalu mempersoalkan dengan predikat arsitek atau bukan arsitek atau apapun. Tapi sebetulnya itu lebih, kalau buat saya lebih pada persoalan pertanggung jawaban. Jadi ketika kita merancang sesuatu, sejauh mana kita sebenarnya bisa mempertanggungjawabkan hal itu, terutama untuk bangunan publik ya. Jadi persoalan-persoalan keselamatan, persoalan ini. Jadi saya pikir kalau tukang dengan kapasitas tertentu, gitu ya, bisa melakukan rancang bangun tertentu, meskipun sederhana, saya tidak keberatan dia disebut arsitek, gitu ya. Dan beberapa arsitek yang baik, beberapa sangat dikenal di dunia, gitu, lahir dari lingkungan
pertukaran gitu ya. Jadi kalau kita mau real justru ini kan seperti jadi ada semacam apa ya, ada semacam ada semacam pendefinisian gitu ya. Tapi kalau menurut saya sebetulnya lebih begini ya, arsitek itu punya pertanggungjawaban profesional mestinya gitu ya. Jadi apapun yang dia rancang, dia buat, itu mesti mempunyai apa ya, satu kelayakan tertentu gitu ya. Satu kelayakan tertentu yang terutama kalau kita sudah menyangkut ke persoalan yang tidak terbantahkan seperti keselamatan, kesehatan gitu ya. Kita bisa memperdebatkan misalnya Orbu pembuat filsafat, kemudian anaknya pemilik itu kan menjadi sakit TBC ya di situ. Apakah itu karena rancangan bangunannya? Atau karena apa? Itu ini kita mesti bisa perdebatkan ya. Tapi yang saya pengen lontarkan di sini sebetulnya apakah Orbu sempat waktu itu memikirkan satu konsekuensi tertentu ya, bahwa bangunannya dia yang sebetulnya kalau saya lihat sangat tropis gitu ya. Itu terletak di bangun di iklim seperti itu dengan kondisi orang yang mempunyai tingkat kesehatan tertentu, apakah memang sebetulnya ini cukup ini ketika dia tidak dibantu dengan peralatan-peralatan tertentu ya, seperti pemanas, seperti apakah menjadi ini sebetulnya kita juga bisa perdebatkan. Jadi sebetulnya dalam sisi ini gitu ya, arsitek yang punya ya, kita anggap punya kapasitas tertentu, kadang-kadang juga mungkin ada hal-hal tertentu yang jangan-jangan tidak terduga sebelumnya, apa tidak dalam dugaan dia sebelumnya juga gitu ya. Saya tidak cukup persis tahu soal itu, tapi mungkin Anda bisa cari tahu juga gitu ya, beberapa sumber banyak di situ ada cerita tentang itu ya. Tapi ini adalah salah satu contoh gitu ya. Hal yang mirip mungkin seperti begini, ketika di Papua itu orang-orang mulai dimukimkan di rumah yang seperti ini, TBC meningkat. Apakah ada relasinya ketika Papua dengan kelembapan yang paling tinggi di Indonesia begitu, mereka orang-orang yang biasa tinggal di tidak langsung di lantai itu, mereka tidur di lantai, tidak bisa tidur di tempat tidur, tidur di lantai. Ya, ketika tidur di lantai ya sudah. Persoalannya menjadi seperti ini. Nah, saya pikir yang membedakan arsitek dengan misalnya tadi tukang gitu ya, itu adalah kemampuan memahami situasi seperti itu, kemudian membuat keputusan atas hal itu gitu. Jadi makanya kalau tukang dengan wawasan yang luas, saya pikir mungkin arsitek yang malah lebih handal mungkin, jangan-jangan karena dia tahu basis teknik yang lebih baik gitu. Jangan-jangan kadang-kadang arsitek juga ketika hanya bermain-main di konsep, kemudian tidak mencoba turun ke dalam satu persoalan bagaimana itu terbangun gitu. Kadang-kadang mungkin saya juga masih bertanya-tanya, jangan-jangan ini arsitek atau apa gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini. Banyak kita temui kan, udahlah pokoknya saya maunya gini, gimana jadinya deh gitu loh.
itu sering kita hadapi. Nah, sikap-sikap seperti ini sebetulnya apakah sebetulnya itu masih bisa diperdebatkan juga. Tapi kalau saya mengambil definisinya, arsitektur mestinya pertama, yang paling pertama, persoalan yang paling hakiki ya, keselamatan kesehatan itu kita harus deliver dengan baik gitu ya di situ. Kemudian hal kedua ya sifat teknik ya, persoalan teknik tidak harus dikuasai sepenuh-penuhnya, tapi logika teknik itu mestinya menjadi landasan dia merancang. Kita juga bisa perdebatkan dengan yang berusaha dia membuat bangunan tertentu, tiba-tiba ada konsekuensi teknik di bangunannya, kemudian maintenance-nya jadi mahal sekali. Itu pro kontra, kita bisa berbeda dari dua arah ya. Kalau saya pikir beberapa arsitek akan tetap dipanggil arsitek, bahkan visioner begitu ya, meskipun bangunannya menyulitkan begitu, itu sah-sah saja sebetulnya. Ketika dia bisa diterima di ranah publik gitu ya, dan itu terbukti tidak membahayakan gitu ya. Jadi, atau mungkin menjawab ya, sudah ya. Saya mau bertanya yang pertama dari proyek yang Salihara. Dari cerita ada peralihan dari ide yang awal, kemudian ada dana baru masuk, kemudian ada reduksi yang terjadi. Yang saya penasaran ada sempat ada usaha nggak dari Mas Mamo untuk mempertahankan cerita-cerita yang di awal, ide yang di awal kepada owner gitu. Kemudian yang kedua, kalau yang dari proyek Bali, saya melihat ada ya yang sangat menarik dari material yang sangat tegas yang diperlihatkan, dan itu mungkin cukup kontras. Tapi tadi yang saya tangkap tujuannya itu sebenarnya lebih bersifat visual gitu ya. Jadi ada perasaan-perasaan yang akan terjadi saat melihat material yang berbeda. Tapi bagaimana, adakah tujuan lain? Karena kalau kita lihat di sini kan batu bata sangat lokal, dekat situ kita mungkin bisa dapat. Tapi kalau baja mungkin ada effort dan tentu yang berlaku. Adakah tujuan-tujuan lain yang Mas Mamo ingin sampaikan dari dua material yang sangat berbeda ini? Terima kasih. Untuk Salihara, sebetulnya ya pada akhirnya saya nggak ini ya apa? Ya itu bagian dari yang harus dimulai. Kita bisa terima ya, karena tiba-tiba situasi proyeknya sendiri kan berubah. Salah satu tugas arsitek kan sebetulnya apa ya, kita bisa support kebutuhan penggunaan kita juga ya. Jadi ketika dia bisa, ini perlu saya ceritakan atau enggak ya, kenapa tiba-tiba jadi harus jadi cepat gitu ya. Karena waktu itu hadiah yang entah dari mana itu saya lupa namanya, tapi kalau tidak salah dari Israel, itu dipermasalahkan di level birokrasi pemerintahan dan akan di itu rumor lah, itu kita anggap rumor saja. Tapi tiba-tiba harus cepat gitu. Jadi harus cepat supaya ya sudah jadi bangunan untuk gitu. Kita nggak ada sempat banyak dan lain-lain gitu yang ya proyek-proyek besar dikerjakan. Bahkan kontraktor pun kontraktor yang dalam skala yang menangani bangunan-bangunan besar seperti itu tata. Kemudian ada MK, ada ya inilah apa tata cara proyek pada umumnya itu ya. Dan saya tidak bisa memakai cara itu, terus terang. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan ketika
justru komponen-komponen seperti ini bukan dalam konotasi negatif ya. Badan-badan seperti MK apa segala macam itu justru tidak ada nih. Biasanya kalau kalau proyek mau dilakukan dengan cara gitu ya, ini ganti yang ini yang mau mengadu dua dan apa segala macam. Tapi tidak akan diterima trial and error di lapangan. Sementara di kasus yang pertama kan itu penuh trial and error, justru penuh kejutan. Yang diharapkan justru banyaknya keterkejutan yang ada di dalam sebetulnya. Jadi dipakai sebagai teater waktu masih acak-acakan. Banyak sekali hal. Dan saya justru waktu itu mengharapkan jangan-jangan ada banyak ide-ide lain yang muncul ketika itu proses konstruksinya terjadi dengan cara seperti itu gitu. Jadi benar-benar saya ingin menunjukkan bahwa bangunan itu ada sebuah aman dari proses masa konstruksinya sendiri gitu. Pengennya seperti itu gitu. Dan ya terus terang saya gak akan berdebat banyak ya sudah. Akhirnya saya mencoba berusaha di bagian dalam saja, dan itu pun mungkin sedikit sekali ya lumayan. Saya bisa menunjukkan itu sebagai sesuatu yang cukup cukup jadi apa ya, identitas tempat itu, bukan identitas sebenarnya. Jadi ya itu Salihara itu tentang Salihara itu rasanya enggak itu bisa terjadi dimanapun sebenarnya. Kalau untuk yang di Bali ini terus terang saya memang ini istilahnya ini sebetulnya research-nya tidak terlalu dalam begitu ya. Jadi betul-betul ini sebetulnya diselesaikan dengan logika proyek sebagaimana ininya ya. Jadi visual yang bisa dipakai untuk berjualan dalam tanda kutip begitu ya. Jadi sesuatu yang punya ya ini menjadi eksotik kalau di Bali, di Batu, di apa ada tempat seperti itu. Nah, itu ya sebetulnya lebih drive-nya lebih ke situ. Jadi brief-nya sendiri juga sebetulnya seperti itu, karena ini kan akan dipakai sebagai musik komersial ya. Jadi saya pikir itu justru saya nggak merasa bahwa ya sudah ini kita main di situ aja gitu. Kita main di situ aja, kita menunjukin sesuatu yang ini sekarang tapi lama ya gitu ada itu ya. Sebatas itu saja karena toh dia tetap harus memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipakai untuk dijual. Jadi pemakaian AC, pemakaian kapas dan macam itu saya tidak akan bisa menembus itunya, saya hanya menembus di ada sesuatu yang ini ya lebih ke sekedar saja. Saya dengar sebenarnya yang mau saya tanyakan lebih mengenai gimana sih pendapat Mas Momo mengenai isu-isu saat ini mengenai sustainability dari sebuah material atau green dari material itu seperti apa, karena saya cukup bingung di sini ketika kita bicara mengenai usia dari sebuah material itu sendiri ketika beton itu bisa bertahan lebih lama, tapi di satu sisi rumah-rumah tradisional zaman dulu pun bisa bertahan sangat lama dengan material kayu itu sendiri, dan apakah kita harus melihatnya dari sebuah proses material itu bisa terbentuk ketika beton itu dibentuk yang katanya menghabiskan banyak energi, dan apa kayu itu bisa dipandang sebagai material yang sustain ketika kita pun juga menebang banyak pohon di situ, apakah itu bisa disamaratakan atau bagaimana? Ya mungkin sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Ya ini sebetulnya juga saya juga mempertanyakan hal itu, jadi saya jawabnya gimana ya.
Jadi ini saya cerita aja, ada satu kasus waktu itu ya, saya memenangkan satu kompetisi untuk satu kampus di dalam jabat BK ADMI. Ada satu konsepsi tertentu tentang penggunaan kulit bangunan ya waktu itu, karena konsepsinya sebetulnya itu adalah ownernya sebetulnya adalah yayasan Purnomo di Ordo Jesuit, itu kan mereka dekat dengan persoalan pertanian gitu ya. Dan waktu itu saya mengajukan satu ide tentang bagaimana daerah industri bisa jadi penyokong daerah pertanian yang dia gantikan sebelumnya gitu ya. Jadi dalam satu lahan mereka masih bisa menghidupi satu atau dua keluarga petani gitu, misalnya dengan membuat pertanian kecil dan pertanian vertikal tersebut sekaligus. Nah, bahan-bahan yang saya pakai sebagai kulit bangunan ini adalah bahan-bahan yang dipertanyakan oleh pihak sponsor, jadi bukan ownernya. Ownernya sendiri nggak punya uang, ada sponsor, ada MOU di antara dua pihak ini. Nah, si sponsor ini mempersyaratkan ini tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang ada di grand sponsor. Dan saya baru tahu bahwa material-material seperti ini jadi nggak mungkin untuk di masukkan dalam kategori green material gitu ya. Jadi saya dengar ya di sini. Jadi itu sebetulnya pertanyaan saya waktu itu. Ini kan memang temporer gitu ya. Mereka akan mengganti terus karena mereka berproduksi di situ. Kalau bahan ini hancur ya mereka akan ganti gitu kan. Jadi bangunan itu sebetulnya kumuh gitu ya kalau dalam bahan itu. Karena yang memang bisa kita bayangkan bangunan bahan lain itu terus ada satu koridor servis gitu ya, ini untuk berjalan sebetulnya. Semua hal di situ bisa diganti, pot dari sabut kelapa apa segala macam itu kan kalau dari orang yang membuat katanya 10 kali produk tanam begitu mungkin kita harus ganti lagi gitu. Tapi memang konsepsinya untuk menghidupkan di antara industri seperti itu sendiri untuk jadi hidup terus gitu ya. Jadi idenya seperti itu, tapi itu nggak bisa dilakukan. Jadi mungkin kalau untuk negara-negara berkembang begitu ya, seharusnya ada punya satu code sendiri begitu ya, untuk menerjemahkan green buildingnya seperti apa. Itu sebetulnya mestinya ada ini sendiri, karena kalau yang kita terima saat ini kan itu persoalan industri besar, itu persoalan bagaimana material tertentu dengan riset yang sangat maju dengan manufaktur yang sangat besar gitu ya, mendunia apa segala macam gitu. Mereka memegang kendali atas hal itu, jadi mereka bisa bilang untuk menghemat sekian buat per meter persegi, mereka harus menghabiskan sekian buat per meter persegi juga untuk membuat material itu. Jadi itu sebetulnya masih pertanyaan saya juga. Jadi ini sebetulnya apa ya? Green building ini sekedar gimmick, sekedar ide atau apa sebetulnya? Sekedar alat jualan untuk apakah ini sebetulnya hanya politis saja pada akhirnya itu terus terang masih di saya masih pertanyaan gitu ya. Jadi desainer ada yang melakukan pengawasan dan masih tekad untuk kejaran struktur MA segala macamnya. Setiap orangnya punya apa ya, punya tempat di punya posisi masing-masing gitu. Dan di sana kalau di Indonesia kita dihadapkan justru yang menarik adalah kita punya dua alternatif gitu. Kita bisa melakukannya dengan cara seperti itu, terindustrialisasi. Ada satu lagi dengan cara yang casual.
dengan tukang, dengan mandor aja, itu kadang-kadang kita nggak pakai kontraktor, kadang-kadang langsung arsitek langsung tukang, atau kadang-kadang klien langsung sama mandor, kadang-kadang juga langsung sama tukangnya gitu. Banyak hal yang bisa terjadi di situ, dan itu yang biasa kita lakukan di level rumah tinggal, bikin gardu sapa, bikin tembok, dan di keramik, dan lain sebagainya gitu. Tapi di Indonesia justru menariknya kita punya dua-duanya gitu, dan seringkali arsitek, apalagi beberapa tahun belakangan di mana biro-biro arsitek yang menengah dan kecil juga pembagian proyek yang besar gitu, kita akhirnya melakukan dua-duanya gitu, sekaligus secara simultan, secara paralel, dan kita mengalami kebingungan juga di mana kita secara institusi profesi sendiri kan juga masih mulai terbentuk gitu, tapi di saat yang bersamaan kita juga menghadapi ada gap di antara yang industrial itu yang seperti di negara-negara maju, seperti di Jepang, seperti di Eropa, kita mengalami seakan-akan kita terdorong ke sana, tapi di satu sisi juga kita sebenarnya punya sesuatu yang menarik. Menurut saya kalau arsitek di Indonesia ada sedikit masih gagal menghadapi itu. Saya melihat arsitek-arsitek yang berbakat seperti di negara India gitu, dia lebih apa ya, lebih bisa menempatkan dirinya, mungkin entah karena kondisinya berbeda gitu, mereka bisa pakai bahasa Inggris, embrace, merangkul praktek-praktek yang tidak industrial seperti itu dengan lebih apa ya, lebih nyantai. Kalau kita kan seakan-akan kita masih berasa gagap, itu kita nggak tahu menyikapinya kayak gimana gitu. Tapi sebenarnya ya lagi-lagi persoalan material menempatkan arsitek pada posisi yang sangat-sangat punya bobot, punya beban gitu, dan seringkali material adalah pintu masuk kita arsitek masuk ke dalam ranah moral gitu, kadang-kadang lebih sering gitu. Bukan cuma sekedar estetik yang tadi Mamo merasa sungkan gitu atau violinis gitu aja gitu. Tapi di satu sisi yang lain adalah ya seperti Mamo lagi tadi ngomong minjem rumah Mamo gitu, dengan material kita bisa lebih banyak mempengaruhi hidup apa hajat hidup orang banyak gitu. Bisa menjadi lebih baik atau juga jauh lebih buruk gitu. Nah ini sih yang konteks di sini berperan sangat besar gitu. Kalau terus ke situ, kalau kita gagal membaca konteks, kita akan membuat orang lain hidupnya jauh lebih susah daripada sebelumnya. Atau sebaliknya, kalau kita bisa membaca konteks dengan baik, kita bisa mempengaruhi orang banyak. Tapi lagi-lagi, arsitek seakan-akan punya beban yang sangat-sangat luar biasa besar gitu. Kalau kita mau mengambil peluang itu, bisa jadi istilahnya kalau di tugas kuliah itu bisa A nilainya atau X sama sekali gitu. Betul-betul buruk atau betul-betul baik gitu. Jadi nggak ada in between. Kalau kita berusaha keluar dari konvensi-konvensi yang ada, misalnya dinding ya biarin begini aja, nggak usah diplester, bisa jadi ini berkah buat orang tertentu di dalam konteks tertentu. Tapi bisa jadi sangat jadi musibah kalau kita taruh di tempat yang salah, misalnya orangnya jadinya kena umur-umur kayak gini, asma dan lain sebagainya, itu masuk lagi ke tempat itu. Jadi, tapi kadang-kadang arsitek diselamatkan dalam situasi seperti itu. Kayak misalnya saya tahu ya kalau yang kasusnya Sapoa sama Frankfurt Frankfurt House ya, si Miss Van Roo kan itu ribut juga sama si ibunya itu. Persoalannya kalau nggak salah yang masuk ke ranah hukum waktu itu dituntut gitu kan. Miss Van Roo kan dia sebagai kontraktor juga waktu itu. Yang dituntut bukan design flow-nya tapi bocor. Dak betonnya itu bocor melulu gitu. Tapi ujung-ujungnya kan yang salah bukan desain arsitekturnya, tapi adalah cara membangunnya gitu. Kalau misalnya ada keramik yang copot gitu kan di gedung bertingkat tinggi, yang disalahin yang nempel keramik yang bukan arsiteknya. Itunya konon ada persennya gitu, arsitek kesalahannya sekian persen dari akibat yang ditimbulkannya gitu, karena pertama kali dia mengusulkan pakai bahan itu gitu. Nah itu juga batasnya juga masih agak abu-abu dan sangat itu. Nah intinya sih saya pengen ngangkat, pengen kayak semacam itu, kayak garis bawahi dari beberapa pertanyaan sangat menarik tadi, juga tanggapan yang menarik dari Mamo. Dari sekian banyak hal yang dibicarakan di architectural design itu, kalau kita ngomong material, tiba-tiba kita masuk dalam sumur gitu, jatuh gitu, berat banget gitu, tiba-tiba sebut pautnya banyak sekali gitu. Gak cuma lagi enteng seenteng kita ngomongin desain di atas kecap atau di atas kertas kosong gitu. Mungkin gitu, kalau misalnya ini masih dibuat berlanjut kayaknya menarik juga kalau ada yang nanggapin gitu.